Welcome back to my channel ya bosku. Kami ucapkan selamat datang di KPR 21 channel. Untuk bahan yang pertama kita siapkan untuk telur puyuh. Kita main di 7 butir telur puyuh bosku ya. Sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat KPR 21 channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti ya bosku. Untuk langkah yang pertama kita masukkan untuk telur puyuh. Kali ini kita akan main menggunakan 7 butir telur puyuh bosku ya. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa bekerja secara maksimal. Ikuti resep sampai dengan selesai ya bosku ya. Jangan ada yang terlewatkan. Umpan ini mau siang mau malam siap tempur ya bosku ya. Jadi jangan khawatir untuk bos-bosku. Dan untuk settingan ikuti persis seperti arahan yang kami bagikan di video. Jikalau tempat bos-bosku tidak ada telur puyuh, bos-bosku bisa menggunakan telur ayam ataupun telur bebek ya bosku ya. Untuk takarannya bisa pakai 2 butir. Oke baik, setelah telur puyuh sudah masuk, sebelum berlanjut, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita saling bersahabat, kita saling bersaudara lewat KBR 21 channel. Oke, selanjutnya kita masukkan suden. Untuk susu Denko kita main di takaran separuh bungkus atau setara dengan 2 sendok makan ya bosku ya. Oke, jadi untuk takaran susu Denko kita main separuh bungkus ya bosku ya. Kita cukup main separuh bungkus saja. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita siapkan santan kara bosku ya. Untuk santan kara kita pakai yang seperti ini bosku ya. Namun untuk brand bebas bosku ya. Untuk santan kara bebas, yang penting santan kara bosku ya. Ini untuk menaikkan aroma gurihnya juga bosku ya. Oke, untuk pemakaian santan kara sama halnya dengan susu Denko, kita main di takaran separuh bungkus atau setara dengan 4 sendok makan untuk santan kara bosku ya. Jadi kita main kurang lebih takaran 4 sendok makan atau setara separuh bungkus. Oke, mantap. Cukup separuh bungkus saja bosku ya untuk takaran santan kara. Selanjutnya kita aduk ratakan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata terlebih dahulu bosku ya, baru kita masuk untuk proses yang selanjutnya. Untuk bos-bosku yang ingin mencoba, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan untuk bos-bosku yang belum ingin mencoba, tidak masalah bosku ya. Jadi umpan ini mau siang mau malam siap tempur bosku ya, mau lomba harian ataupun galapungan siap gaspol bosku ya. Jadi jangan khawatir. Untuk selanjutnya kita masukkan raja udang bosku ya. Untuk raja udang kita tidak main banyak. Untuk takaran raja udang kita main di takaran
1 sendok makan bosku ya. Untuk pemakan raja udang, jangan terlalu banyak bosku ya. Jadi untuk pemakan raja udang cukup 1 sendok makan saja. Oke, kita tambah sedikit lagi bosku ya. Jadi kita pakai 1 sendok makan bosku ya. Tadi kurang penuh, kita tambahkan lagi. Oke, cukup. Oke, untuk raja udang sudah masuk. Dan untuk bos-bosku yang belum klik like-nya, jangan lupa ya bosku ya, ringankan jari tangannya dengan cara klik like-nya. Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe, agar KPR 21 channel bisa terus berkembang, bisa terus selalu berbagi, dan bisa selalu bermanfaat tentunya ya bosku ya. Salam hormat selalu dari kami, dari KPR 21 channel. Oke, untuk bahan dasar seperti biasa, kita masih setia menggunakan Pak Ikin Wangi. Untuk Pak Ikin Wangi, kita pakai yang kecil bosku ya. Kita pakai yang kecil, kita pakai yang wangi. Kita pakai 1 bungkus, kita pakai semuanya. Kita parut bosku ya, ini bertujuan agar lebih memudahkan lagi saat nanti proses pengadukannya. Jika tidak ada parutan, tidak diparut, tidak masalah bosku ya. Langsung dipecek saja. Untuk Pak Ikin ini sedikit lembut bosku ya, mudah bosku ya. Oke, kita parut semuanya bosku ya, jangan sampai ada yang tersisa. Umpan ini untuk main 3 jam, 4 jam, ini bisa main 2 kali bosku ya. Jadi bisa main 1 kantong plastik. Nanti umpan ini akan kita bagi menjadi 2 kantong plastik ya bosku ya. Jadi bisa dipakai untuk 2 kali mancing jika lo bos-bosku main dengan durasi 3 sampai 4 jam untuk lomba. Oke, aduk, pastikan semuanya tercampur secara merata. Baru kita masuk proses yang selanjutnya. Untuk pengadukan usahakan sampai selembut mungkin bosku ya. Oke, selanjutnya untuk bahan selanjutnya kita main menggunakan jempol amis spesial. Untuk bos-bosku yang mengikuti KBR 21 channel akhir-akhir ini pasti sering sekali, bahkan mungkin masih ada bahan yang sisa dari video umpan yang kemarin-kemarin kita bagikan. Kita pakai lagi bosku ya, kita upgrade lagi untuk jempol amis spesial. Umpan ini sangat cocok bosku ya untuk main-main lomba, main harian, main umpan kukus. Ini amisnya mantap bosku ya, enak bosku ya. Untuk jempol amis kita main di takaran 3 sendok makan bosku ya. Jadi untuk takaran jempol amis kita main di takaran 3 sendok makan. Jika lo bosku ingin lebih putih umpannya, bisa pakai 1 sendok makan untuk jempol amis spesialnya bosku ya. Dan oh ya, untuk mohon maaf untuk bos-bosku semuanya, ini agak cerewet ini bosku, si burungnya bosku ya. Semoga tidak mengganggu konsentrasi fokus bos-bosku semuanya. Oke, selanjutnya kita aduk ratakan. Untuk umpan usahakan setiap kita masukkan bahan, aduk bosku ya, itu bertujuan supaya umpan kita bisa lembut bosku ya, dan tentunya bisa menyatu dengan antara umpan satu dan umpan yang lainnya bosku ya. Jadi bisa balance, nanti bisa kalis dan tidak mudah lepas saat dipasang di mata kail. Oke, kita andus aromanya, sudah ajib, sudah mantep pol ini bosku ya. Oke, sangat mantep sekali ini bosku ya. Oke, baik bosku, untuk selanjutnya setelah dirasa umpan sudah cukup lembut, kita masukkan tuna kaleng bosku ya. Kita pakai Deho 2 sendok makan full kita bosku ya. Jadi untuk umpan ini, untuk ikan target 1 kilo isi 1, 1 kilo isi 2,
1 kilo isi 3, 1 kilo isi 4 masih masuk bosku ya. Namun jikalau bosku ikannya lumayan kecil, 1 kilo isi 4, 5, 6, 7 dibikin ekstra bosku ya, tambahkan lagi amisannya. Bisa pakai satu kaleng kecil bosku ya. Oke, kita main di takaran 2 sendok makan full untuk amisannya bosku ya. Ini sengaja kita masukkan ke dalam wadah plastik. Ini bertujuan supaya lebih mudah saat mengaliskannya bosku ya. Jadi untuk pemakaiannya kita main di takaran 2 sendok makan. Dan setelah dikucek, setelah halus, langsung kita masukkan saja di umpan utama kita seperti ini. Untuk pemakaian dehu, bisa pakai di luar setelah umpan matang juga bisa bosku ya. Namun jika bosku main ikan campur, ikan ada yang besar, ada yang kecil, kami lebih sarankan di dalam seperti ini bosku ya. Nanti aromanya tidak terlalu amis bosku ya. Namun jika bosku main untuk ikan target, ikan rame, banyak kecilnya, jadi bosku main saja untuk amisan setelah umpan matang. Begitu bosku ya, bisa dipahami bosku ya. Oke, kita aduk ratakan semuanya. Pastikan semua bahan tercampur secara merata dan sudah lembut seperti ini. Tinggal kita masukkan untuk roto bosku ya. Untuk roto usahakan rendam dulu dengan air panas 5 menit bosku ya. Lalu tiriskan. Dan baru kita masukkan ke umpan utama. Ini kroto kita pakai secukupnya bosku ya. Jika lo bosku ada pakai 1 ons bosku ya. Jika lo bosku main lomba, itu umpan bisa lebih berserat, bisa lebih bagus bosku ya. Oke baik, selanjutnya kita aduk perlahan saja agar kroto tidak pecah bosku ya. Kita aduk perlahan saja, yang penting merata bosku ya. Jika bosku ada vanili bubuk, bosku tambahkan bosku ya 1 bungkus vanili bubuk atau bisa separuhnya bosku ya. Pakai yang kecil itu bosku ya, yang biasa buat kue untuk vanilinya. Itu biar lebih naik lagi aromanya. Oke. Untuk selanjutnya umpan sudah siap untuk dikukus. Tinggal kita masukkan ke dalam wadah plastik. Kita bagi menjadi 2 kantong plastik ya bosku ya. Kita bagi menjadi 2 kantong plastik. Jika bosku main untuk ikan besar, bosku main menggunakan amisan ikan nila saja bosku ya. Jangan menggunakan amisan dehu. Jikalau bosku main untuk target ikan besar, karena kalau pakai ikan nila itu amisnya amis segar bosku ya, tidak amis tajam seperti dehu ataupun sambel bosku ya. Oke baik, setelah umpan masuk, pastikan tidak ada yang tersisa bosku ya. Kita tambahkan wangian alami, kita pakaikan daun pandan 1 helai bosku ya, 1 jengkal kurang lebih per 1 bungkus plastiknya. Selanjutnya kita ikat rapat bosku ya. Kita ikat rapat. Dan untuk satunya sama bosku ya. Kita tambahkan daun pandan kurang lebih 1 helai ataupun 1 jengkal lebih dikit bosku ya. Dan umpan siap untuk dikukus ataupun direbus 20 menit bosku ya. Biarkan matang secara merata. Oke, umpan sudah selesai bosku ya. Tinggal proses untuk perebusannya ataupun pengukusan 20 menit. Setelah umpan matang, cukup langsung saat umpan masih panas, kaliskan di dalam wadah plastik bosku ya. Oke, ikat rapat bosku ya, pastikan udaranya keluar. Jadi tanpa udara bosku ya, dan seperti ini dia penampakan umpannya. Tinggal kukus untuk umpan ini 20 menit bosku ya. Ini supaya umpan matang secara merata. Dan untuk umpan ini nanti settingannya
Bos-bosku bisa main murnian ataupun bisa menggunakan suntikan ya bosku ya. Jika bos-bosku main event, main lomba, gas pakaiin bosku ya. Jadi bisa pakai yang satu dipakaiin, yang satu dipakai murnian bosku ya. Ini supaya kita tidak kalah star bosku ya. Kita pakai Essen premium juara bosku ya. Oplosan premium juara. Kita main di 3 sampai 5 tetes. Jadi untuk bos-bosku yang ingin beli, ini produk KBR 20 satu channel bosku ya. Produk kita hanya di WA ya bosku ya, hanya di WA admin yang ada di deskripsi, tidak ada di toko online manapun. Oke bosku ya, jadi hanya tersedia di KBR 20 satu channel. Oke, langsung kita tes gaspol bosku. Wah, pelan-pelan aja teman-teman.